teman-teman, sore ini saya ingin mengajak jalan-jalan menuju Pasar Kedonganan atau Pantai Kedonganan. Ini adalah Pasar Kedonganan. Kita lihat di tempat parkir. Sini ramai pengunjung, teman-teman. Ini tempat bakar-bakar ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Didi Asia. Saat ini saya berada di Pasar Kedonganan dan saya ingin memberikan sedikit informasi tentang atau situasi yang ada di Pasar Kedonganan saat ini. Saat ini di tempat parkir cukup ramai sekali, teman-teman. Dan suasana cukup kondusif dan banyak yang membeli ikan di tempat ini karena di tempat ini ikan-ikannya masih segar dan baru pulang dari melaut. Kita intip sedikit di dalam Pasar Kedonganan. Banyak ikan-ikan yang masih segar, teman-teman. Yang mana wah ikannya? Ikan juga, kakak merah, rapu juga ada, kerbau. Ikan-ikan banyak udang dan ikan-ikan. Wow, ini ada udang yang besar-besar. Ini ada abalone. Ini suasana pasar di depan pantai, teman-teman. Depan pantai Kedonganan. Tempat semua menjajakan hasil tangkapan mereka. Ini ada ikan warna-warni. Ada ikan pancingan. Ini suasana di samping pasar, teman-teman. Di sini banyak ada beberapa orang yang menjual beberapa makanan. Ini adalah pelabuhan di mana saat nelayan-nelayan pulang mereka akan mendarat di sini dan akan memasukkan hasil tangkapannya ke dalam pasar. Dan di depan sana, teman-teman, di sana adalah restoran yang selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan, yaitu baik lokal maupun domestik, yang di atas sana ada patung Garuda Wisnu Kencana. Cuman sayang sedikit kotor di tempat ini karena memang kalau musim hujan di sini banyak sampah yang tertahan di tempat ini. Untuk saat ini ombak tidak terlalu besar, teman-teman, karena sedang surut dan enak untuk dipakai berenang.
Nah, teman-teman, di sebelah kanan Pasar Kedonganan ada pantai, yaitu Pantai Kelan, yang berada tepat di samping Bandara Internasional Ngurah Rai. Dan di sana setiap sore biasanya ramai, apalagi setiap malam Sabtu dan Minggu. Pada kesempatan berikutnya saya ingin mencoba melihat tempat sana, teman-teman. Banyak kapal-kapal juga yang parkir di sini. Biasanya mereka akan melaut pada malam hari dan pulang di pagi hari. Ini banyak orang mancing, teman-teman. Inilah sedikit informasi dari Pantai Kedonganan, teman-teman. Ikuti terus channel saya di Didi Asia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.